Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pagi ini sudah berada di Masjid Al-Ikhlas Gapura Gumumae, yang insya Allah hari ini kita akan melaksanakan pawai aksi putih yang akan diselenggarakan oleh DPD BKPRMI beserta remaja Masjid Al-Ikhlas, di mana nanti sebentar lagi kami sudah akan berlanjut dari Masjid Al-Ikhlas ke Basnas. Baik, bagaimana kira-kira perjalanan kami? Tapi sebelumnya di sini sudah ada bersama saya salah satu anggota remaja Masjid Al-Ikhlas Gapura Gumumae yang akan memberikan pesan-pesannya bagaimana nanti dalam menyongsong bulan suci Ramadan ini agar kita bisa menjadi generasi-generasi yang lebih baik lagi ke depan. Kira-kira bagaimana pesan-pesan beliau? Maka dari sini saya persilakan kepada beliau. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga masyarakat Kabupaten Seram bagian timur khususnya, dan umat muslim secara keseluruhan di Indonesia, saya atas nama DPD BKPRMI Kabupaten Seram bagian timur, nama saya Mandat Arfan Rumah Kevin. Pesan saya kepada seluruh generasi Kabupaten Seram bagian timur bahwa semenjak kabupaten ini mekar 17 tahun yang lalu, baru hari ini DPD BKPRMI Kabupaten Seram bagian timur dan remaja Masjid Al-Ikhlas Gapura Gumumae yang disponsori oleh Basnas Seram Bagian Timur dan Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan sebuah aksi yang sangat luar biasa, yakni aksi putih menyambut bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, semoga di bulan suci Ramadan kali ini kita memberikan perubahan terbaik di Kabupaten Seram Bagian Timur. Khususnya generasi emas Kabupaten Seram Bagian Timur harus menjaga tali silaturahim bersama. Itu pesan saya mewakili teman-teman DPD dan remaja Masjid Al-Ikhlas Gapura Gumumae. Terima kasih. Terima kasih untuk pesan-pesannya. Maka dari itu jangan lupa keseruannya seperti apa. Tapi jangan lupa subscribe, like, terus share ya sebanyak-banyaknya. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-Bapak Sekda Kabupaten Seram Bagian Timur, yang terhormat Bapak Kepala Basnas Seram Bagian Timur, yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Kabupaten Seram Bagian Timur, dan yang sungguh kami cintai dan kami sayang dan seluruh peserta aksi putih menyambut bulan suci Ramadan. Marhaban! Marhaban! Marhaban ya Ramadan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang sungguh saya. Sebelum kita melangkahkan kaki dari sini menuju ke titik finish, yakni Jepang Terolets, perkenankanlah kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ketua DPD BKPRMI Kabupaten Seram Bagian Timur untuk menyampaikan sekapur siri. Namun mendahului yang saya mengajak kita semua senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita semua termasuk dalam golongannya dan masuk Islam dengan utuh. Bapak Ibu, para saudara-saudara yang sungguh kami hormati, tanpa mengurangi rasa hormat, kami berikan kesempatan kepada Ketua DPD BKPRMI Kabupaten Seram Bagian Timur untuk menyampaikan semua. Yang sungguh kami hormati, Bapak Sekda Kabupaten Seram Bagian Timur. Yang kami hormati, Bapak Panit Basnas Kabupaten Seram Bagian Timur dan jamaah hadirin kaum muslimin dan muslimat, sana kegiatan menyambut kedatangan suci Ramadan
yang sungguh sayang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ibadah Ramadan itu sendiri dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini salah satu bentuk kita menyambut kedatangan ini dengan hati yang senang dan gembira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Artinya barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Semoga kita semua di puasa tahun ini semoga dapat diterima seluruh amalan kita dan memperkuat keimanan dan ketakwaan kita untuk menyambutnya. Demikian sambutan singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.